Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat Dodi Satria. Nah, senang sekali kita berjumpa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini tentunya bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Apalagi kalau Anda yang hari ini punya masalah dengan berat badan yang susah sekali turun. Baju yang cantik sudah nggak muat lagi, makanya Anda perlu simak video ini hingga usai. Nah, di sini Mas Bro dan Mbak Sis, saya menggunakan kelapa ya medianya untuk menurunkan berat badan, dan ini sudah terbukti kalau dijalankan secara rutin. Kalau nggak rutin ya sama aja ya. Nah, di sini kelapa yang kita gunakan itu bebas mau kelapa yang kuning atau kelapa yang hijau, intinya pokoknya kelapa muda. Kelapa muda ini pasti kita sudah tahu semuanya manfaatnya, terutama untuk menutrisi atau mengganti cairan tubuh. Selain itu, kelapa muda ini ternyata juga bisa untuk menurunkan berat badan, namun tidak kita konsumsi seperti biasanya. Yakni, cara menggunakannya adalah pertama kita pilih kelapa yang masih muda. Yang kedua, kita kupas dahulu kulit luarnya ini, depan dan belakangnya. Lalu kemudian kita bakar. Di sini kita bakar kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sampai kulit luarnya ini gosong. Setelah itu kita biarkan hingga dingin ya, atau hangat juga boleh. Lalu kita buka kelapanya dan siap untuk kita minum atau kita konsumsi. Minumnya cukup 2 hari sekali aja ya, atau seminggu 3 kali aja. Jadi bagi yang punya berat badan dan kolesterol, silahkan aja rutinkan minum kelapa muda bakar. Semoga manfaat.